Palsu kah? Ma. Bener kan? Kabur lagi. Kembali lagi bersama saya Rafli, dan di video kali ini seperti di judul dan di awal video, kita bakal mereaction lagi Skibidi Toilet Multiverse dari Bang Dong Studio. Lebih tepatnya episode 19 part 2, karena aku belum reaction dan sedikit telat ya. Lumayan telat sebenarnya, jadi langsung aja kita bakal mereactionnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa untuk para pecinta Skibidi Toilet dari Bang Dong, Fearless dan juga Bang Dava, bisa untuk tinggalkan jempol biru kalian di video ini. Dan jangan lupa di subscribe juga dan nyalakan notifikasinya kalau nggak mau ketinggalan video terbaruku. Dan langsung daripada lama, kita bakal langsung mulai dah. Let's go. Oke guys, aku udah di channel Bang Dom Studio dan ini udah di-upload sebenarnya 3 hari yang lalu, cuman aku baru reaction. Maaf ya, kemarin liburan ke Mars. Dan ya udah, langsung aja episode 19 part 2, atau kita tonton dari yang full episodenya kali ya. Langsung aja, let's go. Oke guys, Skibidi Toilet episode 19 full episode ya. Kita bakal lanjutin dari yang part pertama. Oke, ada clown toilet di mana kita menggunakan jurus invisible. Si POV ya, POV dari kita. Ini masih part pertama. Kalian bayangin ada di posisi dia, guys. Lagi ngumpet. Tiba-tiba ketahuan. Kok nggak ada? Angin ini nanggur. Jangan toxic. Oke. Kalau nggak salah part 2-nya itu adalah pas 2 versus 2 ya. Berarti ini masih part pertama. Titan Speakerman. Oke. Tapi sumpah serius guys ya, untuk ngeliat Skibidi Toilet aja udah lumayan creepy, digabung lagi sama ngeliat badut Pennywise atau badut-badut yang versi seremnya ya. Oke, ditembak. Dihajar habis-habisan satu versus squad. Ada spider clown toilet juga. Bentar. Oke. Dihajar habis-habisan. Dan kalau gak salah Mutant clown toilet. Oke. Ih, tapi keren deh. Seperti aku bilang ya, si Titan Speakerman ini dengan baju atau desain si baju baja ini keren banget, guys. Berani-beraninya dia ngeledekin si Titan Speakerman. Oke guys, ini dia. Harusnya lanjutan part 2-nya setelah 2 versus 2. Kedatangan si Kameramen Titan sama si Badut It dan juga Scientist. Oke guys, Skibidi Toilet episode 19 part 2. Kita lihat 2 versus 2 dari bos masing-masing ya. Maju lu. Come on. Oke, siapa yang menang? Titan Speakerman kebanting. Kalian bisa membayangkan kan, kalau misalnya dia sampai kebanting berarti kekuatannya lumayan overpower ya. 2 bos dari Skibidi melawan 2 bos dari aliansi kita. Oke. Apakah Titan Clockman akan ngebantu? Tangannya? Oke, kita serang si Saint Su katanya. Oke, perangnya lumayan barbar. Kalah. Bo. Fix. Ini lawan yang setara buat dua titan ya. Guys, ini beneran deh. Ini kayak berasa lagi nonton movie-movie di Netflix gak sih? Maksudnya grafiknya bagus guys buatan Dom Studio ya. Oke. Pengen ditembak. Palanya kok hilang. Ih, dia bisa. Sumpah jadi serem banget ya. Oke. Dikasih pedang. Oke. Ini si Skibidi Toilet yang versi Pennywise jadi makin serem.
Bro, punya kepala si Titan TV Man. Hampir. Oke, dibawa ke atas, dibawa terbang, dikasih laser. Kalah dong. Kalau sampai masih berhasil selamat, nih badut nggak ada nyawanya apa? Real jadi tengkorak. Oke, sisa satu si scientist toilet. Pasti kabur. Aku yakin 100% pasti kabur. Disuruh minggir. Goodbye. Menang. Palsu kah? Mak. Bener kan? Kabur lagi. Wah, episode ke-20 akan menjadi episode perang besar. Dua Titan melawan full aliansi Skibidi Toilet. Gas beracun. Ikan lahir langsung. Oh enggak, perlindungan ya. Saya perisai dadakan. Gila. Itu seandainya dia gak menggunakan perisai tersebut, guys, bakal langsung meninggal ya. Kan itu adalah Skibidi Toilet yang racun. Hey! Kamera. Ini ke kamera tapi sebutannya apa, guys? Itu kameramen tapi kamera yang lebih ke kamera mirrorless apa? Mirrorless man apa-apa? Aku gak tahu, guys. Coba sebutannya apa, komen di bawah. Yang pasti itu kamera lagi kan. Oke, itu dia untuk episode terbaru 19 part 2 ya. Tapi aku tadi tontonnya versi yang fullnya. Dan oke, sumpah ya, di scene ini tuh kayak berasa pertarungan terakhir gak sih? Apakah nanti versi Bang Dava akan seperti ini, pertarungan terakhirnya? Yang pasti kita gak tahu akan sampai episode berapa dari Bang Dava Boom ya. Tapi serius, ini kalau seandainya pertarungan terakhir jadi seperti ini ya, di versi Bang Dava, seandainya suatu saat tamat, akan mengharukan ya. Apalagi kita yang ngikutin dari episode awal-awal ya. Semoga gak tamat-tamat ya. Oke, episode 20 fix no debat akan menjadi kejutan lagi seperti untuk di versi Bang Dom. Aku masih ngebayangin kalau misalnya itu gak pakai perisai. Lihat, di pinggir-pinggirannya sampai berubah menjadi cairan yang beracun dari ledakan si Skibidi Toilet yang tadi. Dan ini dia. Jadi inget kayak berasa di perang yang versi Naruto ya. Ini siapa ya? Kamera. Ini kamera mirrorless. Oke, guys, kalian komen aja di bawah kira-kira kita kasih nama siapa. Dan itu dia untuk episode 19 part 2. Dan ya, nanti kita bakal reaction lagi kalau ada episode 20-nya. Dan maaf kalau misalnya telat reactionnya. Dan by the way, aku baru nge-reaction juga yang versi Christmas special ya. Kalian bisa langsung cek aja di video terbaruku. Nggak tahu di kemarin apa di tadi siang. Aku nggak tahu video ini bakal diupload kapan. Yang pasti ada video terbaru untuk reaction Skibidi Toilet Multiverse Christmas special ya. Dan ini dia. Ya, pokoknya kalian bisa tonton aja langsung. Dan yaudah, untuk video kali ini segini dulu, coy. Ya udah, guys, untuk video kali segini aja. Nanti kalau ada episode baru kita bakal reaction lagi. Dan sekali lagi thank you yang udah selalu ngingetin untuk Bang Dom udah upload, Bang Firlens udah upload, Bang Dava udah upload. Terima kasih yang udah selalu ngingetin pokoknya. Dan sekali lagi semoga kalian sehat selalu dan selamat tahun baru. Dan yaudah kalau gitu yang terakhir ya, jangan lupa cuy, pokoknya see you next time. Bye bye.